Ramasamy ni kita telah lihat dah terkenal. Cuma secara kebetulan beliau adalah seorang individu apa ni kaum India. Kalau dia kaum Melayu juga kita serang. Kita juga akan mendesak untuk dia letak jawatan. Kalau dia kaum Cina juga kita mendesak. Tetapi kebetulan dia adalah kaum Hindu. Dan saya mengharapkan kepada seluruh kaum Hindu di seluruh Malaysia, jangan terpedaya dengan apa statement-statement yang dibuat, kenyataan-kenyataan media yang dibuat oleh third party ataupun apa ni translator daripada mana-mana sosial media yang mengatakan kita seolah-olah ingin ajak berperang. Kita seolah-olah masyarakat Melayu pada hari ini nak bergajak untuk kita berperang. Seperti mana tuduhan yang dibuat oleh P. Ramasamy beberapa tahun yang lepas, seorang individu yang hari ini memegang jawatan yang tinggi yang telah mengatakan dalam statement beliau, kalau orang Melayu mahukan sangat 13 Mei, maka datanglah. Kami tidak pernah takut dengan 13 Mei dan kami bersedia. Dan kenyataan sedemikian seolah-olah mereka nak mencetuskan pergaduhan, keganasan. Untuk apakah perkara ini berlaku sedangkan kita di Malaysia, masyarakat Melayu, masyarakat India, masyarakat Cina boleh hidup dan boleh duduk dalam satu kumpulan dan tidak mempunyai masalah. Boleh hidup di dalam sekolah kebangsaan dan sebagainya. Tetapi disebabkan seorang individu membawa ideologi pengganas di dalam Malaysia, iaitu P. Ramasamy, seharusnya tidak perlu duduk di dalam negara ini dan memegang sebarang jawatan. Tarik kerakyatan beliau. Dan saya mengharapkan jangan dipolitikkan perkara yang kita lakukan pada hari ini. Dan saya minta tolong kepada kerajaan yang baru. Kita tidak bermusuh dengan kerajaan yang sebelum dan kita juga tidak bermusuh dengan kerajaan pada hari ini. Yang kita nak beritahu, jangan sampai kenyataan-kenyataan sebegini akan keluar. Kalau kami tahulah dulu, pasti kami dahulu akan membendung pada peringkat awal. Kalau kami tahulah dahulu, pasti kami akan masukkan beliau ke dalam penjara. Kalau kami tahulah dulu, ini perkara yang selalu berlaku bila nasi dah jadi bubur. Allahu Akbar! Jadi, Allahu Akbar! Allahu Akbar! Jadi kita sebagai orang Islam yang berhimpun pada hari ini, kita sudah terdidik dengan penuh dengan akhlak yang baik, keharmonian yang baik, dan pastinya kita nak menjaga negara kita. Bagaimana hari ini, tuan-tuan kena sedar ya, dan hari ini saya mengharapkan Kementerian Dalam Negeri supaya pandang kes ini secara serius. Dan saya memohon maaf, hari kita sedia maklum Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam keadaan tidak sihat, yang berada dalam keadaan yang masih dalam rawatan. Tetapi kita memohon bantuan sekiranya beliau dibiarkan mempunyai kebebasan yang begitu mudah seperti mana hari ini kita lakukan. Kita kena sedar ini Pulau Pinang. Sri Lanka sudah terkenal dengan mereka bermain dengan pulau. Saya rasa kita tak tahu apa akan berlaku esok. Kalau satu anak-anak yang kecil, tapi kalau dia bertapak sudah begitu lama, saya rasa rumah kayu yang cantik gah itu pun boleh roboh. Jangan sampai kita terlupa orang Melayu kan mudah lupa kata orang. Tapi saya rasa orang Melayu tak pernah mudah lupa. Cuma orang Melayu, masyarakat Cina, India, kami nak hidup harmoni. Kami nak bersama anda semua kita. Kami tidak mahu sebarang ada cetuskan sebarang sentimen perkauman dan agama. Dan tolong saya harapkan kepada kerajaan yang baru, jangan sebab kita ingin menjaga hati segelintir daripada kepimpinan parti politik sehingga kita terlupa bahawa suatu hari nanti negara kita akan tergadai, tanah kita akan tergadai, dan tidak mungkin suatu hari nanti akan berlaku seperti berlaku di Rohingya. Tidak mungkin akan berlaku seperti mana berlaku di Palestin. Jadi saya mohon 1 laporan polis yang dibuat ke atas saya pun saya dah dipanggil beri keterangan. Tapi saya sedia maklum dalam beberapa hari lepas 78 laporan polis yang dibuat terhadap P. Ramasamy, masih lagi kita tidak mempunyai sebarang jawapan. Dan hari ini kita tidak mahu sebarang dialog antara rakyat dan juga Ramasamy. Dan kita tidak mahu kenyataan daripada mana-mana menteri yang tidak tahu tentang dari sudut saluran undang-undang tentang soal keselamatan negara. Dan saya mohon kepada Menteri Jabatan Agama Islam, jaga soal Islam, jaga soal tentang Islam, bukan jaga soal keselamatan negara. Ini bagi tugasan kepada orang yang lebih layak. Jangan membuat satu kenyataan tanpa
tanpa sebarang tindakan ataupun usul periksa ataupun siasatan yang dijalankan. Ini dah macam robot. Seolah-olah diberi arahan membuat satu kenyataan. Dan saya mohon dan saya minta maaf kepada apa ni menteri di Jabatan Agama Islam, iaitu apa ni Ustaz Mujahid. Saya minta maaf, jangan jadi seperti anda adalah seorang menteri di dalam Jabatan Agama Islam. Tidak layak untuk menjawab apa ataupun tidak perlu menjadi third force ataupun menjadi orang translator ataupun menjadi mediator atau nak jadi berlakon dalam hal ni. Ini tanggungjawab Kementerian Dalam Negeri, ini tanggungjawab polis di Raja Malaysia. Bukankah sebelum ini kita sudah mengatakan bahawa kerja-kerja penjawat awam jangan dikacau atau diambil alih oleh orang-orang politik. Dan jadi hari ini kita kotakan janji kita, biar penjawat awam, biar polis di Raja Malaysia jalankan siasatan. Dan saya mohon kami semua berpakat, seluruh rakyat Malaysia, kita tak nak pemimpin yang ada terlibat dengan keganasan. Jadi untuk apa anda menjadi timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang kalau hari ini kami pun tak nak terima you sebagai timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, betul? Betul!